Salam sejahtera. Kali ini satu berita baik saya nak kongsikan kepada anda. Berita ini saya petik daripada Cosmo. Wan Maimunah rindu nak bersuami. Petaling Jaya pelakon air mata Wan Maimunah mengakui sunyi sepi bakal menyambut Aidilfitri tanpa lelaki bernama suami untuk kesekian kalinya. Bagaimanapun pemilik nama lengkap Wan Maimunah, Wan Abdul Aziz itu sentiasa bersyukur kerana dikelilingi insan-insan yang baik hati buat masa sekarang. Bila usia dah makin meningkat ini, orang single macam saya sering terkenangkan kalau saya jatuh sakit. Siapa akan ada di sisi? Kalau ada suami atau pasangan suami, sudah tentu bila sakit dia akan jaga makan minum pakai kita. Itu pun kalau dapat pasangan yang baik, seorang yang tahu untuk menghargai baik buruk kita. Sudah tentu saya rindu untuk bersuami, tapi itu tidak bermakna saya perlu termenung dan menunggu lelaki sesuai yang ingin berdamping dengan saya sebagai seorang suami. Pada usia sekarang, saya pikir kalau ada, adalah kalau tiada dalam kurungan jodoh lagi, saya pun oke dan akan meneruskan kehidupan seperti biasa. Ramai lagi orang sayang, katanya kepada Cosmo online ketika dihubungi sebentar tadi. Pelakon yang cukup dikenali menerusi drama Rantaian Tanah Kubur itu memaklumkan raya kali ini akan berjalan seperti kebiasaan di rumah anak angkatnya Ita di Lojok, Kuala Selangor. Saya ini menumpang kasih orang. Saya cukup bersyukur dengan kehadiran Ita dalam hidup, walaupun saya ini sekadar ibu angkat. Dia layan macam saya ini darah dagingnya. Rasa macam biasa, ada berada di Ijok kebanyakan masa. Kalau Ita balik negeri 9, saya akan ikut sekali kalau di Perlawa. Itu sahajalah rutin raya sekarang. Bila dah semakin berumur ini, tengok orang tersenyum bahagia, kita pun ikut rasa sekali walaupun perasaan itu bukan milik kita sepenuhnya. Kita tumpang orang punya bahagia, walaupun hanya dengan melihat, katanya lagi. Ditanya mengenai hidup tanpa suami, Wan Maimunah berkata, dia tidak kesunyian kerana selain dua cahaya mata, hidupnya juga dikelilingi ramai anak angkat yang sentiasa mengambil berat. Buat apa nak rasa sunyi sangat? Nanti mati seorang diri juga di dalam kubur. Segala harta kasih sayang bersama orang lain akan dipisahkan dengan kita. Syukur Tuhan kurniakan saya kesehatan yang baik pada usia sekarang dan pada masa sama. Dikelilingi manusia yang baik hati, sentiasa tak lokek dengan kasih sayang. Walaupun saya bukanlah siapa-siapa, tidak mempunyai pertalian darah buat diri mereka, katanya. Satu berita baik dan juga mengejutkan dan juga sedih didengar anda semua. Berita ini saya petik daripada Roti Kaya. Berita utama, usia kandungan 3 minggu, Tom alami keguguran. Hasrat pasangan Fuad Rahman dan Tom untuk menimang cahaya mata tidak berkesampaian apabila Tom mengalami keguguran pada Selasa lalu. Memetik harian Metro, kandungan sudah mencicah 3 minggu. Tom berkata dia sudah merekam video untuk dikongsikan kepada peminat di media sosial. Masa boleh tahu sedang hamil? Saya dan suami ada buat video nak kongsikan kepada peminat, tapi tiba-tiba saya mengalami penyakit. Apabila saya buat pemeriksaan, dokter kata saya mengalami keguguran. Kandungan pun baru masuk 3 minggu, ia masih baru lagi dan senang nak jatuh. Dan saya pula seorang yang aktif, katanya. Dalam pada itu, Tom berkata dia reda dengan ketentuan Allah.
ketentuan Tuhan dan mungkin tiada rezeki untuk mereka. Tidak mengapa tiada rezeki. Mudah-mudahan selepas ini kami rancang betul-betul dan jika ada rezeki kami terima, katanya. Tom dan Fuad menubuhkan rumah tangga dalam sebuah majlis tertutup pada 26 Februari lalu di Batam, Indonesia. Satu berita mengejutkan saya nak kongsikan kepada anda hari ini. Berita ini saya petik daripada My Metro. Bilik apa tu? Farid Diana enggan komen dalam kurungan Metro TV. Sialam, pelakon Farid Kamil 42 enggan mengulas mengenai bilik di rumah mereka yang dianggap tidak sesuai untuk dimasuki anak-anaknya seperti dakwaan istrinya Diana Daniel menerusi perkongsian di Instagram story baru-baru ini. Malah Farid hanya menunjukkan gerakan tangan seolah-olah memberi maksud tidak mahu menjawab soalan terbabit. Tak ada apa-apa, katanya ketika ditemui di Mahkamah Tinggi di sini ketika sebutan kes yang membabitkan hak penjagaan dua anaknya Muhammad 10 dan Nur Aurora 8 hari ini. Sementara itu, istrinya Diana Daniel 32 ketika ditanya mengenai perkara itu turut menggembirakan apa yang dikongsikan dalam coretan Instagram sebelum ini kekal menjadi tanda tanya ramai. Pelakon film itu juga hanya berlalu pergi ke kendaraan miliknya tanpa berkata apa-apa. Terdahulu, Diana mendedahkan menerusi perkongsian di Instagram story bahwa Farid bertindak mengurung semalaman anak bungsunya Nur Aurora atas alasan ingin memberi pengajaran terhadapnya kerana kesalahan memetik cili milik jiran sebelah rumah. Bilik itu pun tak sesuai anak masuk. You tahu kenapa? Bilik itu tidak sepatutnya ada karena